Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Di kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengulas cara menghapus akun Google orang lain pada perangkat ataupun ponsel yang kita miliki, ataupun cara mengeluarkan akun Gmail pada ponsel. Oke, buat teman-teman yang mungkin kalian merasa risih ya untuk alamat email yang tidak guna, tertaut pada ponsel kalian. Jadi di sini untuk alamat emailnya akan terhubung pada akun YouTube juga ya. Saya akan menghapus alamat email ini. Nah, di bawah ya, yang di paling bawah yang fake itu saya akan menghapusnya karena sudah tidak saya gunakan dan ini terhubung pada ponsel yang lain juga. Nah, di sini tertaut pada YouTube juga dan tertaut pada email ya, di Gmail ini ya, ada pada bagian ini ya, di tengah ini saya akan menghapus alamat emailnya. Jadi buat teman-teman, untuk step dan caranya mudah sekali. Di sini saya menggunakan ponsel dari Poco ya. Untuk Poco yang saya gunakan ini adalah Poco X3 Pro. Jadi buat kalian yang mungkin kebetulan sama untuk penggunaan ataupun dari merek ponsel yang kalian miliki juga, jadi untuk cara menghapusnya seperti ini. Oke, kalian tinggal masuk ke bagian menu pengaturan ponsel seperti biasa, kalian masuk terlebih dahulu. Lalu di sini kalian tinggal di scroll ke bawah. Oke, cari menu Google ya. Di sini terlihat ada menu Google. Kalian klik sekali di menu Google di sini. Oke, lalu di sini klik ke menu tanda panah ke kanan. Nah, di sini ya kalian klik juga. Dan di sini kita melihat banyak sekali dari beberapa email yang tersedia. Sampai di halaman ini kalian tinggal pilih ke menu kelola akun di perangkat ini. Oke, lalu pilih ke menu Google ya. Kalian scroll. Nah, di sini ada menu Google. Kalian klik ke menu logo Google-nya, di logonya ya. Klik ke menu logo Google. Lalu di sini terlihat ada banyak sekali email yang terpasang ataupun terhubung, dan di sini saya akan menghapus yang fake di tengah ya. Untuk caranya kalian klik saja ke alamat emailnya. Oke, klik sekali. Lalu di sini ada informasi dari sinkronasi ya. Oke, terakhir disinkronkan tanggal 9 Oktober dan 21 September. Nah, di sini kalian tinggal pilih ke menu lainnya di bawah. Oke, lalu pilih ke menu hapus akun. Nah, di sini langsung pilih hapus akun saja di pojok kanan, otomatis nanti alamat email ini akan terhapus dari akun Google yang kalian gunakan. Oke, kita akan kembali dan cek kembali ke dalam aplikasi YouTube untuk melihat apakah masih terdapat alamat email ataupun sudah hilang. Di sini sudah hilang ya. Oke, sudah hilang, tidak ada logo yang berwarna orange tadi. Nah, kita akan cek ke Gmail juga untuk memastikan bahwa alamat emailnya sudah tidak ada. Dan di sini sudah bersih untuk alamat email yang barusan kita hapus, sudah tidak ada pada perangkat ponsel Android yang kita gunakan. Dan begitulah untuk cara menghapus akun Google orang lain pada ponsel Android yang kita gunakan. Untuk teman-teman yang mungkin kalian masih ada beberapa pertanyaan, silakan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye-bye.